Aduh, di sana jam berapa nih, Alex nih? Di sana jam berapa sekarang? Di sini jam 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 6, Om. Oh, jam 6. Berbeda dua Iya. jam ya berarti ya. Iya, tapi di sini masih terang, belum gelap. Oh, oke. Ini Alex posisinya di Jayapura atau di Sorong nih? Di Sorong, Om. Oh, di Sorong ya. Oke. Iya. Baik nih, pemirsa boys and girls, sekarang sudah terhubung dua-duanya. Kembali Om coba prolog lagi, mohon apa namanya perhatian sedikit. Kita kali ini hadir bersama dua penggawa timnas U16 yang dua-duanya juga alumni Liga Top Skor. Tadi Om sudah kenalkan dengan Kadek Ariel Priyatna, Ayeng panggilannya, dan baru saja hadir nih di bawah kita nih ada Alex Kamuru. Alex panggilannya apa nih? Ales atau Alex aja? Alex aja, Alex. Alex Alex. aja, Alex aja. Dua-duanya ini alumni Liga Top Skor 2017 2018 ya. Ayeng ini dulu di Imran Soccer Academy ya Ayeng ya mainnya ya. Di Liga Top Skor U13 waktu itu. Sementara Alex ini mungkin banyak yang belum tahu bahwa Alex ini alumni Liga Top Skor untuk Zona Jogja waktu itu bersama Gama ya Alex ya. Iya, Om. Bersama Gama. Zona Jogja, Gama Gama FC. Gama FC. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol, Om pengen kalian cerita dulu nih tentang ihwal profil kalian nih, bagaimana dulu meniti karir sampai kemudian kalian terpilih di timnas. Mungkin Alex cerita dulu nih, Alex gimana tuh kisahnya bisa sampai di Jogja, terus ikut Liga Top Skor, bisa sedikit cerita Alex? Kalau dulu tuh pertamanya ke pertama sama Om ke ini ke Jogja. Ke Jogja tuh tujuannya untuk sekolah. Tapi karena takut bosen di Jogja, makanya ikut sepak bola. Tapi nggak taunya ikut sepak bola, nanti lama-lama jadi senang. Terus ikut sepak bola, habis itu lama-lama masuk ke SMP, terus ikut di mana? SSB Gama. Habis itu pernah main di Liga Top Skor dulu. Main sekian lama, terus ikut ada seleksi di Barito, terus ikut, terus targetnya ya ada panggilan untuk timnas. Jadi dari Liga Top Skor terus kamu masuk ke Barito, ikut Villanesia waktu itu ya, Alex ya? Villanesia nggak ikut, Om, tapi langsung ikut di tandingnya, tampil di langsung. Elite Pro. Oke. Ya, boys and girls dan juga pemirsa Bro and Sis perlu diketahui Alex ini anak yatim piatu ya. Jadi memang kisah Alex ini sampai di timnas ini sangat luar biasa. Ini berkat dari Tuhan juga buat Alex ya, biar buat bangga papa mama ya Alex ya. Jadi Alex ini merantau dari Papua, ikut tante ya Alex ya di Jogja ya. Ikut Om terus Iya, ikut Om. sekolah di sana, kemudian ikut Liga Top Skor, akhirnya terpilih, alhamdulillah. Ini berkat tentunya buat Alex. Nah, Alex tuh gimana bisa ikut SSB Gama, terus ikut Liga Top Skor? Awalnya gimana ceritanya tuh? Pertamanya ikut SSB Gama, terus karena ada kompetisi Liga Top Skor, akhirnya ikut Liga Top Skor setiap minggu mainnya. Ada Iya, momen-momen yang setiap kamu hari masih minggu. ingat gak dari Liga Top Skor di Jogja itu? Momen ya mainnya ya berantem, pernah berantem, kartu merah. Pernah waktu itu berantem. Kenapa tuh Alex? Emang dulu Alex orangnya emosian ya? Kalau dulu dulu masih di SSB emosian, dikenalnya di Jogja ya emosian. Mainnya kalau udah kalah ya nanti tendang-tendang kaki. Kalau pas ya masih Papua sekali. Tapi kalau lama-lama pas masuk di Barito udah nggak emosian. Oke. Waktu itu Alex Udah mulai terkontrol, terkontrol. Jadi waktu itu Alex itu di Gama itu memang sendirian atau ada teman-teman Papua lain yang masuk SSB itu? Kalau di SSB Gama saya sendiri, yang Papua. Ya biar bergabung sama orang Jawa, biar lupain Papua, jadi ya sendiri sama Pak. Ini apa namanya? Marceng ikut nih, Marceng ada juga nih nonton nih, ikut komentar lagi nih. Penakut sok-sok berantem katanya. Waktu di SSB Gama kamu mainnya posisi apa? Posisi
kanan sama gelandang. Waduh, kamu ngacak-ngacak ya ke semua ke semua tempat ya. Iya, nggak pernah di back. Tapi pas masuk Barito baru dipindahin ke back. Oh, oke. Okay. Dulu pelatihnya di Gama siapa? Pelatihnya Coach Lili. Coach Gilang tau sih, Coach Gilang. Temennya Coach Gilang. Dapat peringkat berapa tuh Coach Bintang. di Gama tuh kamu Liga Top Score sampai peringkat berapa? Posisi terakhir. Terakhir itu berapa ya? 4 apa 3 kalau nggak salah. Kamu main 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 penuh atau separuh kompetisi aja? Kayaknya separuh, Coach. Separuh. Terus Separuh kamu kompetisi. oh, terus ada itu ikut Barito jadi berhenti ya? Berhenti. Oke, sekarang Om ke Arel dulu. Arel boleh cerita Arel kisahnya dulu bisa Arel ini kan dari Bali asalnya ya, kemudian sampai ke apa ke Jakarta ikut kompetisi sama Imran Soccer Academy itu gimana ceritanya Arel tuh? Kalau awal karir saya kan pertama masuk ke Guntur, Guntur FC yang ada di Denpasar. Habis itu selama 2 tahun saya belajar sepak bola. Namanya nggak bisa main bola, habis itu saya pindah. Kebetulan papa saya buat ini akademi namanya Paradise Football Academy. Terus saya masuk di sana dan karena saya tahu di Bali kompetisinya kurang, saya ke Jakarta untuk mencari Liga Top Score. Karena saya tahu di Liga Top Score itu persaingannya sangat ketat. Kalau bisa saya bilang, pengalaman saya mulai dari sana bisa bersaing sama orang luar Bali juga. Habis itu setelah Liga Top Score selesai, saya seleksi timnas pelajar. Habis itu lolos, saya otomatis masuk Bali United dengan seleksi berjalan. Terus setelah lolos di Bali United, saya mengikuti Elite Pro Academy. Waktu pertama saya main di Surabaya, langsung ada talent scouting ya? Langsung ada panggilan dari untuk seleksi di timnas 16 ya, dari scouting talent. Berarti Alex waktu di ISA itu sampai habis atau baru setengah musim juga mainnya? Waktu itu kan ada divisi. Oh sorry. Maksudnya kadek. Kadek nih waktu di maksudnya kadek nih di ISA nih sampai selesai sampai juara atau enggak selesai? Kalau waktu divisi 1 saya main banyak itu sampai selesai. Oh, terus oke. Saya di divisi utama terus masuk saya separuh aja main itu. Karena udah keburu dipanggil ya. Iya. Kamu kadek rasain ya ketatnya persaingan di Liga Top Score. Kamu gimana lihat atmosfernya dibanding misalnya kalau di Bali gitu? Perbedaannya? Ya kalau di Top Score kan orangnya banyak tuh, pasti persaingannya banyak lah. Pemainnya bagus-bagus juga. Tapi kalau di Bali ada sih kompetisi tapi singkat seperti turnamen biasa gitu. Belum ada liga, terus kalau di Top Score baru persaingannya sangat ketat. Tapi kamu sebelumnya tahu nggak kalau di Liga Top Score ini memang sebelum kamu ini udah banyak pemain-pemain nasional yang lahir gitu sehingga kamu jadi termotivasi udah. Gitu. Ya udah tahu. Dari sana dah saya bisa mau ke Liga Top Score gitu. Jadi manfaatnya banyak lah ya buat kamu ya Liga Top Score. Berarti kamu ikut dua musim ya? Ya. Oke, bro and sis, ini perlu lagi ditekankan ya bahwa memang Liga Top Score ini sudah menjadi basis apa rahimnya calon-calon pemain timnas usia muda yang kita tahu bersama Kadek dan juga Alex ini hanyalah dua dari sekian banyak pemain-pemain timnas junior yang lahir dari Liga Top Score. Jadi sangat bangga juga kami dari Liga Top Score bisa mengantarkan kalian sampai dipanggil tim nasional juga memberikan pengalaman yang besar ya. Nah, untuk Alex ini coba Alex cerita sedikit dong dulu gimana bisa mengenal sepak bola dari usia kapan sih? Terus siapa yang ngajak kamu pertama kali gitu? Jadi pertama kali ikut sepak bola itu di usia 9 tahun. Nah, yang mau mengajak untuk ikut sepak bola itu om. Nah, mengajak karena kalau untuk melupakan situasi di Papua karena waktu itu
baru pertama kali pindah di Jogja, pengennya pulang ke Papua, tapi karena untuk melupakan situasi di Papua, makanya saya disuruh Om untuk ikut sepak bola biar tidak ingat untuk situasi di Papua lagi. Ini Alex katanya dari kecil, dari lahir Alex sudah, ayah udah nggak ada Alex ya? Kalau ayah udah nggak ada dari kecil. Iya. Kalau ibu 2018. Oke. Jadi sekarang Alex tinggal di Barito sama atau keluarga? Enggak, kalau kalau di Barito Alex ini di sana sekolah kan? Di Barito sekolah. Iya, di Barito sekolah di SMP Muslim. Itu dari ini ya, dari Barito ya yang memfasilitasi kamu sekolah di sana ya? Iya. Semua dari Barito yang mendaftar sampai masukin sekolah di sana, semua dibiayain. Oh, berarti semua anak-anak Barito yang di luar dari Banjarmasin semua dipul di sekolah SMP Muslim itu ya? Tergantung sama kalau yang SMA, hampir yang SMP cuma saya sendiri di sana. Oh. Yang lain udah pada SMA, jadi SMA-nya ada yang negeri, ada yang swasta. Oke. Bro and sis perlu ketahui nih bahwa Ayeng sama Alex ini dua pemain yang kelahirannya masih sangat muda ya, 2005 ya, padahal timnas U16 ini kelahiran 2004. Jadi mereka ini artinya punya potensi yang luar biasa, meski lebih muda, usianya setahun, tapi mereka bisa menembus timnas U16, luar biasa. Tapi by the way nih, Alex, Om pernah dengar cerita kamu nih di sekolah juga nggak bisa diem ya, suka main bola di kelas ya, nendang-nendang itu ya, bola ya. Coba ada cerita apa? Iya, dulu SD pernah kan suka main bola kasti dalam kelas, main tapi kalau nggak salah terus nendang nendang bola kena di atas foto Jokowi terus jatuh pecah. terus disuruh minta pertanggungjawaban sama pihak sekolah, tapi saya ganti dengan ini apa, pot bunga aja. itu kejadiannya di mana tuh? Waktu dulu SD. SD kelas 3. Itu masih di Papua itu? Udah sekolah di Jawa, sekolah di Jogja. Oh, berarti kamu dari SD udah di Jawa ya? Iya, dari SD kelas 3 Om, di Jogja. Aduh, Alex. Jadi kamu nendang pakai bola kasti ya? Iya, pakai bola kasti terus kena fotonya Jokowi. Kamu dihukumnya apa kamu dihukumnya? Selain suruh ganti, terus dihukum apa kamu sama sekolah? Cuma disuruh ganti aja, Om. Disuruh ganti, cuma saya ganti dengan pot bunga aja. Aduh. Nah, kalau Kadek nih, ada pengalaman apa nih kamu di... Kamu sekarang sekolahnya kan di Bali ya? Iya. Kamu sekamar terus sama Cecen ya? Ya, sekamar terus. Itu kenapa tuh kamu dipasangin terus sama Cecen gak diganti-ganti? Kalau Alex kan ganti-ganti nih. Ya. Enggak, Om, sama Marcelino. Kamu pernah sama Rui. Oh iya, pernah. Iya, kan Om tahu kamu kalau malam mau ke kamar kecil kan bangunin Rui kan? Iya. Takut. Aduh, Alex kau cuma sangar saja tampangnya, tapi kau penakut. Iya, dibilangnya gitu katanya sama Marcel. Nah, kalau Kadek nih gimana nih di sekolah nih? Kamu di semua difasilitasi sama Bali United ya? Gimana om? Iya, di Bali itu kamu sekolahnya ditanggung sama klub atau kamu sendiri? Kalau saya di Bali kan masuk Bali United dapat fasilitas untuk disekolahin. Jadi saya waktu itu pindah sekolah, sekarang saya di SMP Soferdi di Tuban. Sama Cecen sama Marcel juga, tapi Marcel sama Cecen udah SMA dia. Oke. Terus kamu di apa sekamar terus sama Cecen? Emang pelatih ya, ininya ngaturnya begitu? Mungkin karena agamanya sama ya, Mas. Jadi terus sekamar gitu. Oh iya, jadi yang Hindu kamu berdua sih ya? Ya. Sama Cecen ya. Cecen gimana? Orangnya diem banget ya? Kadek ya? Kalau Cecen
baik juga, seru juga. Iya Om, kemarin karena saya sering berempat sama Alex, sama Marcelino, sama Cecen juga. Iya gitu. Susah susah sekali Om ngobrol sama Cecen tuh. Kemarin Om undang Cecen barengan sama JP ya, sama JP. Aduh Om ya. sampai undang Coach Markus untuk ikut gabung supaya mancing dia bicara. Susah sekali. Tapi kalau di lapangan gimana dia? Ya, kalau di kamar sih mau ngobrol dia, tapi susah juga Om, diam-diam aja. Nah kalau di lapangan gimana? Kamu kan di belakang, komunikasi kalau sama kamu. Kalau di lapangan gimana? Mau sih, kadang diteriakin coach juga, Chen, bicara, bicara, gitu. Oke, ini Alex dan juga apa namanya Kadek nih, ada Om langsung masuk ke pertanyaan aja deh ya sambil jalan. Ini dari Alfarisi 06. Ini buat Alex nih. Kunci jadi wingback handal gimana buat Alex? Gimana caranya Alex kata jadi wingback yang handal? Apa tipsnya? Intinya ya banyak belajar. Percaya sama teman, ikuti kata instruksi dari coach, kerja keras. Nih Alvaris nih, kamu perlu tahu nih bahwa Alex nih dulu belum pernah main wingback nih waktu di SSB nih, mainnya jadi gelandang ya, terus jadi penyerang ya. Ternyata dia main wingback karena kerja keras, tadi dibilang Alex bisa gitu ya. Terus dari Cahya underscore 246, apa tim favorit kalian di dalam dan di luar negeri? Nah, dua-duanya ditanya nih. Alasannya apa? Ayo, Kadek. Kalau di luar negeri saya suka Barcelona. Kalau di dalam negeri saya Bali United. itu yang kamu tepuk tuh Garuda, bukan Bali United. Oh ya. Garuda. Terus pemain favorit itu siapa? Kadek. Pemain favorit saya sih Virgil van Dijk ya. Us, kelas. Kenapa tuh kamu favorit dia tuh? Karena dari posturnya juga gitu ya, bagus, sama dia kuat, bisa reading the game juga. Nah kalau Alex, siapa nih? Alex nih dijulukin the next Marcelino, the next Ortizan. Wah banyak banget the next terus nih Alex nih. Hebat kali kau Alex. Kamu jadi sebenarnya pemain favoritnya siapa? Tim favoritnya apa? Kalau tim favorit untuk luar negeri, saingannya Barcelona, Real Madrid. Wah. Wow. Siap, Lek. Kalau tim enggak. Kalau pemainnya? Kalau tim dalam negeri Persipura Jayapura. Kalau pemainnya, pemain favoritnya? Kalau untuk pemain Marcelo Vieira. Oh, Marcelo Madrid ya. Wah, ini dia ya. Ini apa Kadek? Dia sesuai nih, sejurus dia. Tim favoritnya ya. Madrid, ya kan? Pemain favoritnya Marcelo. Kamu nih timnya Barcelona tapi pemain favoritnya Van Dijk. Iya. Aneh. Ya. Kenapa Alex suka sama Madrid? Udah suka dari lama sih kalau Real Madrid, karena cara bermain, ada Ronaldo. Kamu gak ikut pindah, Ronaldo kan udah pindah ke Juventus. Enggak suka, sukanya Real Madrid. Apa yang kamu bisa ambil, ilmu dari Marcelo yang kamu tonton gitu? Untuk Marcelo, cara menyerang, terus ketenangannya untuk bermain, defense, cara passing, kontrol. Terus, alasan kalian memilih nomor punggung? Nomor punggung, Alex kan pilih nomor punggungnya berapa Alex? 4 atau 14 ya? 14. Iya. Apa itu ceritanya itu? Ada cerita nggak itu dari nomor punggung itu? Untuk ke-14 itu karena suka sama gelandang Real Madrid aja kalau 14. Siapa? Casemiro. Us. Casemiro. Luar biasa. Terus kalau ini Kadek pilih 4 nih apa nih? Kalau saya selain idolanya saya nomor 4 juga Virgil van Dijk, sama tanggal lahir saya
tanggal 4. Oh iya, kamu 4 April ya? Iya, 4 April. Iya. Terus, oke. Ini ada lucu juga pertanyaan nih. Kalau kalian live di Instagram, suka dimarahin apa enggak sih? Kok Ariel jarang banget live sekarang katanya. Hah? Jawab. Kalau saya, kalau lagi pingin aja mungkin, kalau lagi pingin ya. Terus kalau TC, waktu semasa TC, misalnya hari Senin sampai Jumat jangan live Instagram, mungkin hari Sabtu sampai Minggu itu aja baru boleh, atau nggak setelah TC, karena kalau mengganggu konsentrasi juga. Betul, ya nih bro and sis, dan juga boys and girls, nih mereka nih pemain bola ya, jangan sering-sering live Instagram, nanti mereka fokusnya nggak di lapangan bola nih, fokusnya di medsos. Mau jadi selebgram atau mau jadi pemain bola? Kalau Alex nih gimana nih Alex nih? Alex mah jarang ya, ini di medsos ya, bagus lah. Sama kayak adik, paling setiap kalau break biasanya hari Minggu atau setiap Sabtu berlive. Kalau balik ke rumah jarang, hampir nggak pernah live. Kalau lagi suka aja, bosen baru live. Nih ada lagi pertanyaan nih, kata-kata motivasi dari orang tua yang paling kalian ingat apa? Kata-kata motivasi dari orang tua yang kalian ingat terus gitu. Kadek ada orang tua kasih jangan apa gitu yang selalu kamu jaga gitu? Kalau saya selalu semangat, rendah hati, dan jangan menganggap remeh lawan gitu. Selalu seperti itu ya. Ya. Kalau Alex nih, Alex kan udah nggak ada orang tua nih. Jadi siapa Alex yang selalu Alex dengarkan gitu motivasinya? Untuk CM biasanya saya dengarkan biasanya dari Pom. Oh. Nah, biasa bilang yang penting percaya diri, terus selalu berdoa dalam hal apapun, susah maupun senang, sama saling saling menghargai yang lebih tua dan sesama. Bagus banget ya. Ini kalau Lamberti Sadek ini tante Alex langsung atau mama angkat? Oh, kalau ini tuh Lamberti Sadek ini mamanya saya punya kakak. Jadi sekarang sementara mamanya saya dia. Jadi mamanya, itu tinggal di mana dia? Kita tinggal, kalau ini sementara lagi kuliah di Jogja, cuma karena corona jadi balik untuk Itu Mama Lambert ini masih family, masih satu keluarga sama Alex. Ini ibunya saya kakak kandung. Bude. Oh, Bude. Kalau orang Jawa bilang Bude ya. Berarti ya, kamu sekarang ya. Kamu dari umur 9 tahun di Jawa kah? Di Jogja kan? Iya, di Jawa. Kau, coba kamu bahasa 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 Jawa dulu. Jawanya Jawa halus ya, jangan ngapak ya. Aduh, saya nggak bisa kalau halus. Ya coba ngapaknya gimana? Ngomong apa? Apa aja, kamu say hello sama penggemar kamu, saya Alex, bla 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 gitu, coba pakai bahasa Jawa. Halo, jenengku Alexandro Felix Kamuru, dalemku Neng Sorong. Terus, klubnya apa? Klubku Neng Barito Putra U16. Teman-teman Saiki mainnya Neng Barito U16. Lumayan hebat juga ya. Kamu udah pasti berarti ya. Udah kaku ya, udah jarang balik Jogja. Di Jogja tuh kan banyak ini ya, banyak pelajar Papua ya, Alex. Kamu suka berkomunikasi sama kakak-kakak yang kuliah di sana? Kalau saya, kalau di Jogja bergaulnya sama orang Jawa, enggak dibolehin sama orang Papua, takut pergaulan. Oh, gitu. Siapa yang suruh? Iya, jadi disuruh Om. Dibatasi kalau bergaul sama orang Papua, kalau bergaul sama orang Jawa aja. Terus gimana kamu suka dukanya bergaul sama orang Jawa? Hampir senang terus karena ya
asik-asik daripada bergaul sama orang Papua, mending sama orang Jawa. Emang kenapa? Memang orang Papua keras-keras semua, kan enggak? Gimana ya kalau dibatasi kurang, maksudnya mereka biasanya kalau yang baru-baru datang itu pemikirannya kurang bagus, kurang masih negatif, masih Papua-Papuanya masih ada. Tapi kalau yang udah lama, biasanya udah pemikirannya lebih maju. Jadi itu kenapa kamu awal-awalnya baru datang ke Jawa main Liga Top Skor, hantam-hantamin kaki orang gitu ya? Nah, itu masih ke bawah Papua itu masih. Luar biasa. Oke, sekarang om mau tanya-tanya sama kalian nih, pengalaman kalian di tim nasional U16 apa yang menarik ya? Adik mungkin ada cerita dan momen yang nggak terlupakan di timnas U16, boleh boleh dibagi? Momen yang tak terlupakan itu waktu sebelum AFF, itu kita dibantai sama tim lawan itu 3-0 kan, langsung dihujat netizen, kita dibilang nggak bisa, tapi kita buktikan di Piala AFF kita bisa membuktikan, dan di Piala kualifikasi juga kita bisa membuktikan untuk lolos ke Piala Asia nanti. Itu yang kalian yang kamu selalu ingat ya? Iya. Itu om nonton waktu kamu dikalahin Tira Persikabo 3-0 kan? Oh memang ya. Memang itu terus kalian sempat ini ya, sempat dihujat gitu ya sama netizen ya? Iya. Di sosmed juga, di Coach Bima juga dihujat. Tapi kita udah bertekad untuk membuktikan, pemain-pemain juga udah berjanji gitu, nggak mau buat malu Indonesia. Gitu. Jadi kalian belajar betul ya dari kekalahan itu ya, bisa bangkit ya. Hebat. Kalau Alex nih ada momen apa Alex di timnas yang bikin kamu jadi kangen terus kamu happy gitu ya? Kalau momen pertama tuh lolos Piala Asia. Dan yang kedua itu pernah dikerjain di Myanmar. Pas ulang tahun dibilang nggak boleh pulang ke Indonesia karena paspornya hilang, padahal disembunyiin. Terus. Saya nangis, abis itu Rui ikutan nangis karena Rui suka bersama aku, jadi dia ikutan nangis. Aduh, siapa jadi yang ngerjain waktu itu, yang ngumpetin paspor? Itu yang kerjain hampir semua, Pak Dokter juga, Kut semua. Saya dimarahin Kut itu, habis-habisan saya dimarahin Kut Firman. Ternyata kau di prank ya? Iya, di prank sama teman-teman, udah dipergi, terus balik lagi, terus nyanyi tuh selamat ulang tahun. Aduh, yang kasihan Rui dong ya, Rui kan nggak ulang tahun ya, jadi ketiban pulung juga Rui ya. Iya, Rui ikut nangis juga karena dia merasa sekamar, temen, jadi dia nangis. Aduh, luar biasa. Alex. Oke, apa namanya, kamu kata Rui, kata Atala kamu penakut ya? Gimana ceritanya kamu kalau tidur katanya mepet-mepet terus sama Rui? Iya, kalau tidur ya takut, jadi ya tidur mepet-mepet Rui. Ya, kalau mau ke kamar mandi ya suruh Rui temenin. Kenapa takut? Kalau mandi juga sering dikerjain sama anak-anak, lampunya dimatiin, dikunci di kamar. Padahal kan Rui juga penakut. Kalau Kadek nih ada momen apa Kadek yang lucu-lucu gitu di timnas yang kamu ingat gitu nih kelakuan teman-teman ini? Kalau saya sih itu gangguin Alex itu, karena saya kan paling dekat sama Alex, dan saya sering gangguin Alex juga. Itu dibilang mati lampu kamar mandi itu saya. Emang gimana sih menurut Kadek nih, sosok Alex nih gimana nih di dalam dan di luar lapangan seperti apa sih anak? Kalau di luar lapangan dia sangat rendah hati ya, kalau misalnya kita jahilin dia nggak bakal marah, dia tetap semu aja. Karena itu ya, saya
suka gangguin gitu juga. Kan enggak baperan orangnya gitu. Terus kalau di dalam lapangan dia keras juga mainnya, tapi kalau diajak berantem sama lawan pasti dia takut ya. Wah, Thailand. Betul. Thailand itu juga suka aja serem gitu. Takut, dia penakut di lapangan jadi juga. Iya kan, Dek? Iya, kalau berantem takut. Tapi kalau udah ada one by one, ya singkat tuh dan ya kelas. Waduh. Untung dia ininya sudah di timnas dia, jadi penakut dia. Coba kalau masih baru balik, baru pulang dari Papua, apa sih dihajar itu pemain-pemain Thailand tuh sama dia tuh. Iya. Oke, sekarang Alex coba Om mau dengar gimana menurut kamu sosok dari Kadek nih, seperti apa nih dalam dan luar lapangan nih? Kalau Kadek itu kalau untuk di dalam lapangan tuh jiwa kepemimpinannya sangat bagus. Dia saling support, kalau pemain teman-teman kita salah tapi dia tetap semangatin. Makanya jadi semangatnya ikut naik kalau dia di dalam kalau di luar lapangan orangnya baik, pinter, smart. Untuk bahasa Inggris apa dia pinter, paling pinter pokoknya. Wah, luar biasa. Luar biasa. Nih, Kadek, Om mau tanya ya. Mungkin tadi kan mau undang Coach Bima juga, cuma Coach Bima kayak lagi sibuk. Om mau tanya, waktu pas lawan Cina itu di pertandingan terakhir, kamu kenapa ya kagak dimainin ya? Mungkin saya kurang tahu juga Om ya, mungkin karena pilihan pelatih juga. Tapi saya menit-menit akhir kan main Om ya, masuk Om ya. Gantian Alex, Dimas digeser ke kiri gitu. Oh, gantian ya jadinya. Bukan karena kamu cedera ya waktu itu ya? Bukan. Kamu rasanya gimana tuh saat itu nggak dimainin sama Coach Bima di pertandingan yang penting? Saya sih biasa aja ya, tapi ada rasa sedih sih dikit, tapi saya berusaha untuk semangatin teman-teman yang di lapangan gitu. Karena saya profesional juga kan, bisa harus semangatin teman juga. Tapi kamu sempat bertanya kan, kenapa kok saya nggak dimainin gitu? Iya. Enggak sempet. Oh, hebat ya. Kamu udah siap mental berarti ya. Iya. Oke, ini kita jeda dulu ya. Kita jeda dulu, Alex dan juga Kadek. Nanti Om invite lagi. Coach Bima juga akan masuk nanti di sesi kedua. Jadi kita live dulu ya. Kita live dulu. Oke. Alex jangan ini dulu ya. Jangan apa, nanti kita lanjut Alex ya. Kamu jangan pergi dulu ya. Cuman kita ini ya, ini kita live ini, Om. Kita live. Iya. Live dulu ini. Kita live grup dulu. Pemirsa, kita live jeda dulu ya. Nanti kita gabung lagi setelah 5 menit kita akan undang Coach Bima Sakti untuk gabung bersama kita. Oke.
Halo, Halo Alex. boys and girls, bro and sis, kembali lagi kita bersama Kadek dan juga Alex di acara Head to Head Liga Top Score, tempat ataupun rahimnya pemain-pemain tim nasional Indonesia dilahirkan di sini, where national team players were born. Oke, sebentar lagi kita akan gabung juga bersama Coach Bima Sakti. Kita akan tanya-tanya dengan Coach Bima bagaimana planning dari timnas U16 selanjutnya, karena kami dengar AFC akan tetap menjadwalkan pertandingan Piala AFC U16 sesuai dengan rencana mereka di bulan September di Bahrain ya. Benar ya? Iya, Bahrain. Di Bahrain. Benar, Om. Nah. Menjelang persiapan Piala Asia ini apa aja yang sudah kalian terima dari tim pelatih, program? Program apa? Kalau kita sih waktu puasa itu kan sebelum puasa kita setiap hari Jumat ya virtual training di Zoom. Terus waktu puasa kita hari Senin aja sore-sore itu kita virtual training juga. Cuma seperti itu ya. Lainnya ya dapat tugas dari klub juga. Jaga kondisi ya. Ya. Kalau Alex Barito ada kasih program nggak? Untuk Barito belum ada kasih program. Karena dari program dari Kus Gilang dari Pasir Timnas. Berarti kalian ini ya training lewat Zoom ya? Iya. Itu katanya waktu itu Alex sempat absen ya di pertemuan pertama ya? Iya Om. Iya. Sempat nggak bisa ikut karena ada ke tempat jauh dari Sorong pokoknya, itu nggak ada jaringan. Ah, ini Coach Bima gabung nih. Oh, mau konfirmasi ya, nih sama Coach Bima nih. Kalian gimana sih ngelihat Coach Bima sih? Kalian lihat sosoknya seperti apa nih? Kadex nih, coba kamu ceritain. Kalau Coach Bima itu orangnya sangat disiplin ya, sangat disiplin misalnya masalah waktu, masalah makanan itu sangat disiplin juga. Dia orangnya tegas, baik juga rendah hati. Dia mengajarkan ke pemain-pemain bagaimana kehidupannya dia sebelum waktu jadi pemain itu. Jadi sangat menjadi panutan bagi saya. Iya, Coach Bima ini satu-satunya pemain Indonesia yang masih bermain di usia 41 tahun. Kalian bayangin ya. Lifestyle-nya seperti apa, kalian bisa apa namanya jadikan panduan lah buat kalian yang masih muda ini. Kalau kalian bisa jaga kondisi, kalian bisa main bola lebih lama gitu kan. Mana ini Coach Bimanya belum masuk? Masih joining dia, Pak. Sinyalnya dia. Kita aman. Iya. Terus waktu apa live training itu yang mimpin siapa? Coach Gilang. Coach Gilang. Ya, Coach Gilang. Ah ini Bima Sakti nih, kita lihat dulu. Nah bener nih. Sambil nunggu, Om mau tanya nih. Kadek, kamu pernah ada melakukan hal-hal yang nakal nggak di sekolah katanya? Kalau saya sih, mungkin berantem aja sama teman, mungkin gitu aja. Berarti ini dua-duanya doyan berantem ya? Oke, terus apa lagi nih? Pertanyaannya, Om punya banyak cerita nih sebetulnya. Coach Bima ini sangat perhatian sekali sama Alex ya. Karena Alex ini dari kecil udah apa namanya orang tuanya sudah nggak ada, jadi apa aja Alex Coach Bima ada kasih wejangan nggak buat kamu? Yang Coach Bima kasih wejangan biasa ya pokoknya tetap semangat, yang penting bahagiakan kedua orang tua yang sudah tidak ada. Halo Coach Bima. Halo, Coach. Waduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ada Arel juga nih, sama siapa Arel nih? Waduh. Iya Coach. Iya Coach. Sama Alex. Waduh.
Kok suaranya kecil ini? Halo coach. Enggak di-mute suaranya enggak ada. Suaranya tadi ada suara. Ya, tadi suaranya terdengar nih. Sekarang agak kecil nih coach Bima suaranya nih. Ah, udah. Halo, coach. Halo. Nah, udah. Gimana, Mas? Nah, oke, sip. Oke. Okay. Saya malah nggak dengar suara juga nih. Ah, masa? Dengar nggak? Halo? Ya, ya coach, saya dengar nih. Saya nggak dengar suara Mas Yusuf nih. Oh. Kalau kadek dengar nggak suara coach Bima? Nah, kalau ini pakai headset. Dengar nih. Ya udah pakai headset aja coach. Ya, dengar ya. Dengar. Oke. Okay. Oke. Coach Bima. Halo Mas Yuke, Ariel, Alex, apa kabar? Baik, langsung karena baik coach. Coach Bima nih kita nih dalam sebulan terakhir ini undang terus nih pemain-pemain timnas U16 nih untuk berbagi pengalaman mereka ya di Liga Top Score, untuk kasih motivasi buat adik-adik mereka. Kemarin saya juga udah undang Coach Indri juga, Coach Firman, Coach Markus juga untuk ikut memotivasi lah adik-adik kita nih di Liga Top Score nih. Kan banyak pemain-pemain timnas U16 Coach Bima nih yang datang dari Liga Top Score nih. Nah, Coach Bima lihat ya, bagaimana sih nih apa namanya? Pembinaan usia muda saat ini secara umum gitu. Kemudian Coach Bima ada kendala nggak saat melakukan seleksi sehingga akhirnya didapatlah mereka-mereka ini yang sekarang di timnas gitu. Ya pertama mungkin minal aidin wal faizin Bang Yuke. Iya, sama-sama coach. Alhamdulillah selalu sehat terus. Amin. Dan saya juga ingin ngucapin terima kasih sih buat Mas Yuke dan Top Score ya yang selalu continue setiap tahun menggelar kompetisi di usia muda, di usia 13, 15. Saya pikir siapapun pelatih timnas ke depan itu akan lebih mudah untuk mencari bibit-bibit pemain cikal bakal timnas U16, U15 bahkan U16. Nah, ya kita berharap mudah-mudahan bukan hanya Top Score aja ini yang continue setiap tahun mengadakan kompetisi, selain juga ada Elite Pro yang sudah digelar oleh PSSI ya, tapi sebagian juga pemain di Elite Pro Academy juga pemain-pemain alumni dari Top Score gitu. Dan juga melihat berarti ini kan menjadi investasi ya buat PSSI maupun buat Top Score juga, karena saya melihat pemain-pemain yang hasil didikan Top Score, cara mainnya, mentalnya, kemudian pengambilan keputusannya itu memang berbeda. Makanya di sini kita buat masukan juga buat masyarakat di Indonesia, mungkin ada pemain yang bagus di daerah, misalnya di daerah mana bagus gitu, tapi kalau mereka tidak ditempa di kompetisi yang berkesinambungan akan sulit juga. Karena itu kita ambil contoh kemarin berapa kali kita TC pemain-pemain yang kita lihat dari rekomendasi sama pelatih, kemudian ada juga kita lihat waktu di kompetisi internal di daerah itu beda gitu sama pemain yang alumni Top Score yang biasa kompetisi jangka panjang dan continue gitu, bukan hanya kompetisi satu bulan. Jadi kan Top Score kan bisa 4-6 bulan juga, pemain-pemainnya lebih tertempa secara mental maupun secara fisik. Mungkin itu masih ya, makasih Coach Bima apresiasinya. Saya juga senang ya, banyak pemain-pemain Liga Top Score yang ternyata dari hasil pembinaan yang kita lakukan cukup membantulah pelatih dan juga federasi untuk mendapatkan pemain-pemain tim nasional yang andal. Nah, coach ini saya mau tanya nih. Menurut Coach Bima nih gimana sih profil mereka berdua nih? Seperti apa sih? Ariel sama Alex ya? Iya. Yeah. Saya pikir ini kalau saya kan terus terang ya tinggal memoles saja ya. Karena mereka sudah terbentuk di usia dini dulu, dari mulai SSB, kemudian di kompetisi Liga Top Score, mereka sudah siap gitu. Artinya secara mental, secara fisik, kemudian attitude juga mereka dapat gitu. Ya ini Ariel bukan sama si Alex, jangan besar kepala dulu ya, cuma bilang attitude. Tapi memang mereka punya pemikiran, punya disiplin, itu sudah terbentuk sebelumnya. Jadi saya
saya lebih mudah. Siapapun pelatihnya saya pikir lebih mudah, tinggal mengarahkan aja mereka karena mereka basicnya sudah dapat. Karena itu tadi saya bilang, mereka dasarnya kemudian fondasinya itu paling penting, fondasi itu, karena itu akan jadi bekal buat mereka nanti di jenjang berikutnya ke 19, ke 23, 20, 23, kemudian sampai senior. Jadi ini penting, karena kadang-kadang pemain kan tumbang sebelum berkembang, nah itu yang kadang-kadang pemain itu hanya instan gitu, mereka bagus tapi nggak seperti ya mereka, mudah-mudahan mereka bisa bertahan lama sampai senior ya, usia sampai ya sampai 20 tahun sampai mereka sampai pensiun nanti gitu. Iya. Nah, Coach Bima nih satu-satunya pemain Indonesia yang lifetime-nya di usianya di karir sepak bola ini paling panjang ya, sampai 41 tahun ya Coach Bima terakhir main ya. Ya, sampai 41, 41, iya. 42 waktu di Persiba jadi tempat terakhir. Iya, jadi Coach Bima bisa cerita nggak nih kendala yang tentu setiap generasi tantangannya beda ya Coach ya. Ini kan mereka nih generasi milenial nih. Apa sih tantangan ya, pelatih yang terberat nih untuk bisa jagain mereka ini? Yang pasti ini ya, sepak bola kan bukan hanya melulu di lapangan. Iya, iya. Dan mungkin zamannya juga berbeda, saya dulu di usia muda sama mereka sekarang. Cara bermain juga berbeda. Kalau dulu kan kita taunya hanya main menyerang bertahan, transisi itu belum tahu gitu, transisi negatif positif itu beda gitu. Nama sekarang kan timnya sudah banyak berkembang, apalagi momen juga hanya 3 lagi, sekarang 4 set piece juga. Dulu kan kita mungkin latihan set piece, tapi sekarang mereka sudah harus mempelajari itu gitu. Kemudian era modern seperti sekarang, ya mereka harus benar-benar bijak gitu. Oleh sebab itu, kayak penggunaan media sosial, mereka harus siap mental gitu. Karena kayak si Alex nih, kayak Ariel kan mungkin dulu waktu pertama seleksi bergabung dengan timnas U16, mungkin fansnya nggak begitu banyak, ya kan begitu. Sekarang, iya Bang Yuki, kadang-kadang kita pelatih susah juga nih jagain ABG ini, nganterin makanan. Kalau mereka nggak terdidik dari awal dulu mentalnya, ya takutnya lupa diri, sombong, kemudian nggak disiplin lagi. Tapi intinya itu sih Mas Yuki, dulu saya juga pernah merasakan posisi seperti mereka. Alhamdulillah setelah saya dari Primavera di usia 16-17, kemudian saya masih sempat ke Helsingborg, lalu di sana lagi terbentuk lagi, jadi saya punya apa ya, modal ya, mindset sih. Ya modal mindsetnya, saya usia muda, saya harus begini supaya kita bisa lama main bola gitu. Jadi kalau menurut Coach Bima nih, mereka nih punya prospek lanjut nggak nih Coach sampai level senior nih? Kalau lihat mereka seperti sekarang, saya pikir bisa lebih bagus lagi daripada kita maksudnya, karena mereka punya mental bagus ya. Ariel sama si Alex ini, setiap latihan mereka selalu tampilkan 100%. Kemudian attitude mereka juga bagus di dalam maupun di luar lapangan. Karena itu penting. Ini tadi Coach Bima bicara tentang mental nih Coach ya. Ini kan pasti kaitannya sama karakter mereka ya. Ya. Cuma nih Alex ini penakut Coach. Berarti mentalnya jelek nih Coach. Dia kan penakut sama setan aja. Kalau sama lawan. Hajar semua dia, maksudnya kalau sama setan dia takut ya. Dia kalau nonton film gitu, film-film hantu nasional Indonesia gitu kan, udah matanya untuk tutup aja tuh. Tapi kalau lawan tim nasional ini negara lain, buat dihajar lawan temannya. Iya. Pemain yang ngeyel lah, sama juga Arel, sama juga pemain yang lain ya. Cuma kalau masalah setan memang Alex yang paling takut. Saya dengar cerita dari Rui Coach. Jadi Rui cerita dia di kamar, sekamar sama Alex. Jadi kalau malam misalnya Rui pipis, Alex ikut pipis Coach. Iya gitu. Makanya kadang-kadang saya kok jaga ngecek kan, loh ini Alex ini kok pindah kamar. Kenapa kamu Alex? Saya takut sendirian Coach. Enggak, ini mana kamu? Kok takut? Ini gak berani dia, jadi pindah-pindah. Ada cerita lucu gak Coach?
sama Alex di coach selama di TC sama Timnas? Sama Alex dulu pernah ya, kita waktu di Myanmar. Myanmar ya. Jadi kita waktu itu mau pulang, waktu itu kita bikin prank lah gitu. Jadi dia waktu itu ulang tahun. Jadi pas ulang tahun di bandara, saya pas mau dibagikan paspor, simpen aja paspornya si Alex. Ya udah dia pas waktu itu juga pas sekamar sama Rui. Jadi sudah sekalian aja sama Rui juga gitu. Pas pembagian tiket kita nggak bagi tiketnya si tiket sama paspornya Alex. Kita tanya Alex, mana kamu paspor kamu kemana, di mana? Oh, sudah saya kasih ke ini kemarin ke admin, ke bang Papa, bilang gitu kan. Nggak ada nih, nggak ada. Jadi udah mau nangis tuh bang Yuke. Jadi kita udah ini janjian juga sama official sama pelatih semuanya, tapi pemain banyak yang nggak tahu, semua rata-rata nggak tahu. Alex itu nangis di bandara tuh. Alex nangis, tuh nangis itu kasih juga. Rui juga ikut nangis. Dia bilang, ini Rui kenapa kan nangis kamu? Saya kasihan pun lihat Alex, karena kita takutin kan, ini kamu kalau paspor sampai hilang kamu nggak pulang, kamu harus stay dulu satu minggu lagi di Myanmar. Jadi dia nangis tuh Alex di bandara, kita mau ketawa. Padahal itu kita prank aja, padahal ada paspornya. Alex, kamu nangis kenapa kemarin, Alex? Coach Alex ini kan udah nggak punya orang tua, coach ya, apa namanya? Ya. Pasti coach Bima kan ada approach khusus lah ya buat Alex ya, karena dia kan tidak seperti anak-anak yang lain ya merasakan sentuhan langsung sama orang tua ya. Itu coach Bima ada tips-tips khusus nggak untuk Alex gitu? Ya saya selalu inilah ya melakukan mereka sama. Jadi ya. Memang Alex ya kita perhatikan lebih. Bukan berarti saya tidak sayang sama yang lain, tapi kita butuh jadi orang tua juga buat Alex. Makanya kalau kita bikin sesi presentasi atau kan kita biasa sebelum pertandingan itu setiap pemain kan kita kasih kesempatan untuk melihat foto orang tua masing-masing. Jadi kita tempel di belakang tempat duduknya di ruang ganti satu-satu semua, kita laminating foto orang tua. Nah Alex, kita kasihan kalau kita kasih foto orang tuanya juga gitu kan. Akhirnya kita kasih foto kita satu tim bahwasanya kita semua adalah keluarga kamu. Wah luar biasa. Ya lalu Alex juga banyak juga, lupa juga tuh Bang Yuke kemarin waktu bikin paspor juga gitu tuh waktu di Bogor. Ini terima kasih lah buat imigrasi di Bogor. Sangat membantu sekali karena memang kemarin agak kesulitan Alex karena orang tua juga nggak ada, kemudian surat-surat nikahnya juga nggak ada. Alex dan surat ada juga surat kematian. Alhamdulillah Alex dibantu dan juga akhirnya paspornya dapat. Dan kita sebelum berangkat saya bilang waktu saya sini hanya satu pemain kita nggak dapat paspor, jadi Alex kira nggak berangkat. Mau nangis juga tuh Alex tuh. Ya, saya kira begitu. Alex, kamu bersyukur nih kamu dapat paspor. Kamu harus ingat nih momen ini. Sulitnya kamu dapat paspor. Jadi kamu jangan pernah main-main, jangan pernah janda dengan karir kamu. Jadi benar-benar fokus, bahagiakan keluarga kamu sekarang yang ada di Papua. Kasih mereka bangga dan kasih prestasi buat timnas, buat Indonesia. Kemudian kalau masalah perhatian, yang kita perhatikanlah Alex. Nah, ya kita sebagai orang tua selalu mengingatkan terus karena memang usia-usia muda seperti mereka ini kadang rentan juga masuk ya kan pergaulan, kemudian mental mereka kadang-kadang masih labil, tapi alhamdulillah sih mereka semua bisa bagus sampai sekarang ini, mudah-mudahan bisa terus sampai mereka ke jenjang senior nanti masuk ya. Iya dulu kalau di zaman Mas Bima nih waktu Primavera tuh yang dari Papua siapa Mas yang barengan Mas Bima dulu? Dulu ada Chris Yarangga, Alex Polalo, ya. Itu kemudian Alex ini juga jadi role model juga, ya? Juga gitu Mas Yuke. Alex jadi role model juga, bahwasannya lihat Alex aja bisa survive gitu tanpa orang tua, tapi dia bisa sampai ke tim nasional dan tidak mudah. Semua perlu proses. Dan kalian yang masih punya orang tua, apalagi mampu, ya harus bersyukur dan jangan terlena. Saya bilang gitu. Tapi dengan adanya Alex di timnas U16 ini banyak kemudahan masuk ke banyak rezekinya, kita selalu pokoknya ada kegiatan apapun, ada masalah apapun, banyak
terus selesaikan. Karena ya mungkin mereka istiqomah ya, mereka ibadahnya juga bagus. Alek juga gitu, Nasrani setiap hari Minggu harus ke gereja. Ke gereja. Ya kita siapkan semua. Ariel juga gitu, harus ke pura setiap hari Minggu sama si Made. Jadi ya bersyukur kita semuanya bisa istiqomah ibadah sesuai ajaran masing-masing. Alex, gimana komentarnya Alex nih? Iya, komentarnya kamu nih. Saya sangat berterima kasih ya kepada Coach Bima karena bisa menjadi orang tua juga buat saya, karena bisa mengajarkan hal yang positif. Kalau pertama ketemu Bima juga yang saya rasakan itu sangat berbeda, lihat orangnya sangat baik, mengajarkan kita untuk peduli sama orang yang tidak mampu, masih mampu, respect sama yang tua, dan respect. Oke, Coach gimana saya mau tanya nih, ada satu yang masih ngeganjel nih. Waktu sebelum partai terakhir Indonesia lawan Cina di kualifikasi Piala Asia yang di GBK, itu kan Kadek itu selalu main di, selalu sebagai starter ya. Tapi pada partai itu Coach Bima memilih Dimas ya. Itu kan partai yang sangat penting gitu. Saya sempat menduga-duga apakah Ariel cedera atau ini pilihan taktik. Nah, ini sekarang saya mau konfirmasi Coach Bima nih, apa yang saat itu yang membuat Coach Bima membuat perubahan gitu di pertahanan? Ya, waktu itu kan kita udah berapa kali pertandingan dan kita ada kesempatan Ariel bagus, semuanya bagus. Cuma waktu itu memang kita agak melawan Cina karena mereka memiliki pemain yang cepat. Kemudian waktu itu memang pilihan yang saya ini Bima, karena memang waktu hanya latihan aja berapa kali, cuma pas di apa pertandingan itu saya panggil Dimas, kita juga panggil Ariel juga karena kita tahu kan berarti ada siapa sih, tapi kita selalu dan semua selalu saya sampaikan ke pemain bahwasannya ke 24 pemain yang terdaftar adalah penting. Jadi kayak bukan hanya Ariel aja, Marcel juga sebagai kapten juga pernah nggak main, bahkan kita TC kapan juga kita panggil karena dia ada buat kesalahan dan alhamdulillah dia bisa perbaiki. Waktu itu mungkin buat Ariel bukan hanya saat lawan Cina aja, maksudnya waktu di mana di Thailand juga gitu waktu Piala AFF ya, karena kita butuh pemain lain yang punya kelebihan masing-masing karena setiap pemain kan punya kelebihan masing-masing dan kita pasangkan sesuai taktik yang akan kita lakukan setiap pertandingan karena teman lawan juga jadi saat kita lawan striker yang ini kita butuh Ariel. Ya bersyukur lah Ariel sama Alex semuanya sama ini bisa melakukan tugas masing-masing. Waktu itu memang mungkin ada pertanyaan juga Mas Yuki waktu lawan Cina ini Alex kenapa nggak diganti-ganti padahal Alex ini kan dia bermainnya sudah banyak sampai keram-keram pertandingan yang penuh emosional buat Alex ya lalu sampai terang-terang saya waktu itu menunggu gitu kan pertandingan lawan ini lawan apa gitu pak ya waktu itu nggak ganti ganti Toto Valeron cedera ya kan saya waktu itu menunggu kalau saya ganti Alex nanti takut nanti ada yang cedera yang lain jadi, ya mungkin itu yang jadi pertanyaan kenapa Alex nggak diganti ya waktu itu rencana mau Alex ya agak dorong depan saya bisa masukkan di sini Kyle atau pemain lain atau Dimas digeser ke kiri Ariel masuk kemarin sudah banyak opsi sih Mas Yuki mau tergantian tapi ya mereka mengerti lah dan gak ada yang Ariel gak main gua gitu langsung murung atau enggak mereka ngerti iya berarti Coach Bima ini selalu memperlakukan semua pemain sama ya termasuk sama perubahan-perubahan taktik ya siapapun Alex pun kalau macam-macam besok gak dipanggil loh karena Marcel udah merasakan gitu. Iya betul. Ya, kesalahannya. Iya. Prinsip ya kalau sebagai pemain dan pelatih juga nggak kita panggil, akhirnya dia minta maaf dan juga memberikan informasi ya kamu harus begini, kamu harus begitu. Akhirnya dia coba. Ya alhamdulillah sekarang coach nih kemarin sempat nih mereka pada cerita nih, mereka sempat ngerjain pelatih ya, kentut di lift ya coach ya.
Iya Mas Yuki, saya waduh itu yang biasa sering ngelakuin itu si apa biasa ngagit-ngagitin si Gus Firman gitu. Tapi waktu di Sidoarjo itu saya dihubungi sama pihak hotel, Gus mohon maaf Gus, si pemain bermasalah. Kenapa? Kenapa? Saya udah mau marah aja, kenapa masalah? Ternyata liftnya macet. Saya bilang belum keluar satu-satu dari lift, kan liftnya tinggi gitu. Karena mereka mungkin bercanda di lift gitu kan. Begitu saya keluar, saya lihat di lift keluar satu-satu, hampir satu tim masuk di lift, ya nggak mungkin lah. Masa 24 pemain masuk di lift yang sama? Aduh, ini lain lagi ceritanya nih. Yang saya dengar kemarin mah yang kacaunya tuh coach. Halo? Si iya coach, yang kemarin saya dengar cerita di lift itu. Halo. Halo. Halo coach. Wah, ini gangguan nih. Gangguan nih. Ya udah deh di lift aja deh. Di lift. Sebentar ya di lift supaya kita bisa langsung masuk. Di-remove aja. Udah, ini saya lagi remove. Hah? Itu saya lagi remove. Udah, tapi masih nongol. Nah, oke, Coach Bima tadi ada kendala sama jaringan. Sekarang Om mau langsung main trivia ya sama kalian ya. Main quiz sama kalian nih. Jadi kalian siap-siap. Ini ada 10 pertanyaan. Kalian jawab cepat aja. Ya, 10 pertanyaan. Jawabnya pilihan A atau B. Ya. Alex dengar ya Om ngomong ya. Siap, Om. Oke. Okay. Kadek dengar ya. Dengar, Om. Oke, okay. Ini ada 10 pertanyaan. Ini kayak adu penalti nih, tapi 10 yang nendang. Kita akan adu nih siapa yang jago nih. Pilihannya boleh sama, enggak masalah. Tapi ini ada cuma 2 pilihannya, A atau B jawabannya ya, A atau B. Siap. Siap. Apa namanya? Untuk dicatat. Pertanyaan pertama, juara Liga Inggris 2015-2016. A Leicester City, B Chelsea. A. Oh. A. Oh. Oke. Okay. Masing-masing jawabannya A. Bener nggak? Bener. Betul. Jawabannya A Leicester City. Skor 1-1 sekarang. Pertanyaan kedua. Jamie Vardy pecahkan rekor cetak gol beruntun dalam berapa laga? A 12, B 11. B. A. Oke, jawabannya B yang benar. Berarti Kadek unggul 2-1. Sekarang pertanyaan ketiga. Lawan Manchester United di final Liga Eropa 2016-2017. A. Ajax Amsterdam, B. Celta Vigo. A. B. Oke, jawabannya yang benar A. Ajax Amsterdam. 3-1 untuk Kadek. Pertanyaan keempat. Juara Liga 1 musim 2019, musim kemarin ya. A Persija Jakarta, B Bali United. B. B. Ini jago-jago ya. B kan juara Liga 1. Iya benar. Juara Liga 2019 kemarin sama itu. Iya. Persija B. Oke, dua-duanya benar. Jawabannya B, Bali United. Om lupa di sini ada orang Bali ternyata ya. Pantesan dia ingat dia. Oke, nomor 5. Siapa pelatih terbaik Liga 1 2019? A. Stefano Teco Cugura atau B. Robert Rene Albert? A. A. Oh. A. Oke, dua-duanya jawabnya A. Berarti benar ya. Dua-duanya berapa skornya? 5-3. Masih 5-3 buat Arel ya. Kemudian nomor 6, pencetak gol terbanyak Liga 1 2019. A. Beto Goncalves atau B. Marco Simic 2019? B. 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 Ya, oke. Okay. Jawabannya B, betul. Nomor 7, astronot yang diterbangkan perusahaan SpaceX keluar angkasa. Susah bener lu pertanyaannya lu. A. Bob Behnken atau B. Neil Armstrong? B. B. Ah, dua-duanya salah kau. Jawabannya A yang benar. Kalau Neil Armstrong orang pertama yang di bulan.
Oke, berarti dua-duanya miss tuh ya. Pertanyaan ke-8. Ibu kota Italia, negara Italia. A. Turin, B. Roma. B. Jago bener nih kalau ibu kota ya. Iya, dua-duanya benar. Nomor 9. Ibu kota Jawa Tengah, Semarang atau Magelang? Semarang. Semarang. Oke, benar. Sekarang nomor 10. CO2 lambang untuk zat apa? A. Karbon monoksida atau B. Karbon dioksida? B. Ikut-ikut. Oke, jawabannya B. Luar biasa. Kita hitung skor akhir berapa? 97 Ariel menang. Besok di TC, TC pertama besok kalau dipanggil, Alex harus traktir Kadek. Oke, terima kasih ya Kadek dan juga Ariel atas waktunya, kesempatannya ya bisa apa gabung bersama Om di Liga Top Score. Pertanyaan terakhir buat kalian, tolong kalian berikan tips motivasi buat adik-adik Liga Top Score. Silakan Kadek. Kalau untuk saya, jangan lupa berlatih, terus semangat, jangan pernah puas, dan selalu ingat Tuhan, berbakti kepada orang tua, dan satu lagi, kenapa orang lain bisa, kita tidak bisa. Jadi kita harus berusaha sekeras mungkin. Oke, Alex. Untuk dari saya, kerja keras, selalu membawa nama Tuhan dalam segala hal, respect, saling menghargai. Oke, terima kasih ya Alex sama Kadek ya. Sampai ketemu Om lagi nanti kalau kalian udah gabung di timnas. Oke, bro and sis, boys and girls, kita cukupi sampai di sini. Kita ketemu lagi nanti di hari Rebo atau Kamis ya. Silakan request siapa bintang tamu yang menurut kalian pantas untuk kita undang, kita ajak gabung di saluran Liga Top Score di YouTube kita ini. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.